Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat, malam Sabtu 23 dari bulan Februari, bertepatan dengan malam ke-13 dari bulan Syawal 1445 Hijriah, alhamdulillah Allah mengumpulkan kita bersama ikhwanuna ahli sunnah di kota Muara Bungo, Provinsi Jambi. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dari orang-orang yang diampuni di majelis ini dan diberikan tambahan iman dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya bagaimanapun kita berusaha untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah, untuk selalu dalam keadaan manhaj ahli sunnah, maka semua itu kita hanya berusaha. Namun Allah Jalla wa'ala yang menetapkan. Maka tidaklah asing jika ada di antara kita yang kemarin belajar dengan kita, kemudian disibukkan dengan bisnis dan tendernya dan tugas-tugasnya dunia, kemudian mulai menjauh dari kita, dan kemudian setelah itu tidak pernah lagi terlihat di masjid, tidak pernah lagi sholat berjamaah, tidak pernah lagi belajar, dan bahkan kembali menjadi awam, dan bahkan sibuk dengan kehidupan dunianya tanpa peduli dengan akhirah. Karena hati itu Allah Jalla wa'ala yang menguasainya. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dari jalan Busr ibni Ubaidillah, dari A'id ibni Abdillah, dari Abdillah ibni Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna quluba ibn adam baina asbu'ain min asabi'ir rahman idza syaa Allah an yarfa'ahu rafa'ahu wa idza syaa Allah an yuzighahu azaghahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dari jalan Busr ibnu Ubaidillah, dan dia Al-Hadrami Al-Misri Imam, dan juga Abu Idris Al-Khawlani yang bernama A'idullah ibni Abdillah, juga imam. Kemudian meriwayatkan dari sahabat, di sini disebutkan oleh sahabat dari Nabi, ketahuilah bahwa sungguhnya seluruh manusia itu hati-hati mereka di antara dua jari Allah. Allah membolak-balikkan hati. Jika Allah menginginkan dia dalam keadaan di atas sunnah, keep the faith, dalam keadaan selalu istiqomah, maka aqamahu, Allah akan menegakkannya selalu mustaqim, didera dari manhaj, didera dari fitnah, maka terus dalam keadaan istiqomah. Dan disebutkan fa idza arada an yuzighahu azaghahu, jika Allah menginginkan dia itu azaghahu ataupun yuzighahu azaghahu, berpaling dari sunnah, berpaling dari manhaj ahli sunnah,
maka Allah akan memalingkan. Dan ini tentu banyak sebabnya. Dengan dia menjauhi majelis ahli sunnah dan dia tidak fokus lagi untuk beribadah, maka seperti Allah berfirman di dalam ayat yang lain, falamazaghu azaghallahu qulubahum. Maka di saat mereka berpaling dari majelis ilmu, dari duduk dengan ulama, menjauh dari para ulama dan ilmu, azaghallahu qulubahum. Dia sibuk dengan perkara dunianya dan tidak pernah lagi sholat berjamaah dengan kita dan tidak pernah lagi belajar dengan kita. Maka perkara seperti itu disebutkan tadi atas kehendak Allah sesuai keumuman ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka apa yang diinginkan oleh manusia semuanya kembali kepada keinginan Allah. Maka oleh sebab itu setelah Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabatnya, maka Nabi banyak berdoa, ya muqallibal qulub, wahai pembolak balik hati, sabbit qalbi ala dinik, maka tegakkanlah hatiku ini selalu dalam keadaan istiqomah kepada agamamu. Maka hadis ini hadis yang kami sebutkan sanadnya tadi sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Dan bahkan tadi Busr Ibni Ubaidillah, min asbatin nas, dari Abi Idris Al-Khawlani, disebutkan oleh Abu Mushir, wa huwa min ahfad Abi Idris, dia adalah dari murid Abu Idris Aidillah yang paling kuat. Maka di sini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Muhaddits Al-Yamani, guru kita dan guru Ustaz Abi Taubah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Faidah dari hadis ini barakallahu fikum, bahwa permasalahan hidayah di tangan Allah dan permasalahan al-istiqamah di tangan Allah. Dan kita berikan hadis yang lain juga yang muttafaqun alaih dari Ibni Mas'ud, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di hadis yang masyhur di Arba'in Nawawi, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah wa huwa maktubun min ahli nar, wa innal abda la ya'malu min amali ahli nar wa huwa maktubun min ahli jannah fa ya'mal bi amali ahli nar wa ya'mal bi amali ahli jannah fa dakhala nar au dakhala jannah. Maka di hadis yang ma'ruf ini dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa seorang hamba bisa jadi di pandangan manusia orang yang full ta'ah kepada Allah. Maka orang memikirkan kepada orang ini, berpersepsi bahwa orang ini antara dia dengan surga hanya satu depak saja. Namun jika Allah menginginkan kepada dia menjadi penduduk api neraka dan telah tertulis di Lauh Mahfud menjadi penduduk api neraka, maka orang ini sebelum meninggalnya akan melaksanakan amalan ahli neraka dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, masuk api neraka meskipun sementara dan seterusnya. Itu jelas karena misalnya dia seorang muslim. Dan begitupun seorang hamba yang mana semua orang mempersaksikan dia ahli maksiat, bahkan ahlul bid'ah, yang mana menurut persepsi manusia antara dia dengan api neraka hanya satu depa atau satu jengkal saja. Namun jika Allah menginginkan perubahan, wind of change, dan Allah memberikan kepadanya hidayah, maka Allah akan menjadikan dia sebelum meninggalnya berpegang kepada sunnah dan bertobat dari dosa-dosanya. Wa amila bi amali ahli jannah famata fadakhalal jannah. Maka ini hadis pun seperti hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa inna qalba ibn adam baina asbu'in min asabi'ir rahman, bahwa hati-hati kita semuanya adalah ada di tangan Allah jalla wa ala. Dengan mudah Allah membolak-balikkan
maka ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, jadikanlah hati ini selalu dalam keadaan ketaatan kepadamu. Dan gambarannya seperti ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal Ibnu Sa'ad, di mana Sahal Ibnu Sa'ad berperang bersama Nabi. Walama kunna fi ghazwatin, di saat kami dalam pertempuran melawan musyrikin, maka disebutkan kana rajulun min a'zamil muslimin, ada seorang muslim dari muslim yang agung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ashabihi, kemudian berkata Nabi mengisyaratkan kepada orang itu dan mengatakan, man arada an yangzura ila rajulin min ahlin nar fal yangzur ila hada, barang siapa yang ingin melihat sosok yang mana dia menjadi calon penghuni api neraka dan dia bersama kita sekarang tapi penghuni api neraka, fal yangzur ila hada, maka lihat kepada orang ini. Maka para sahabat semuanya heran dan semuanya merasa terperangah. Bagaimana dengan orang ini yang mana dia di siang hari bagaikan singa yang meradang, menghujamkan pedang-pedangnya dan menebas leher-leher orang-orang kufar bersama Nabi, menegakkan la ilaha illallah, dan di malam hari salat tahajud menangis takut kepada Allah. Maka bagaimana dikabarkan orang ini min ahlin nar, dari penduduk api neraka, tentunya tadi kita katakan tidak kekal di dalamnya karena bukan musyrik kafir, namun masuk api neraka dulu sebelum masuk kepada surga. Maka akhirnya ada seorang sahabah yang terus membuntuti orang ini. Disebutkan di dalam hadis, mazala ala khairin hatta lama juriha fasta'jalal maut birubabati saifihi. Maka terus orang ini dalam keadaan ketaatan kepada Allah, di siang hari berjihad, afdalul a'mal. Seperti di hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud menanyakan, ya Rasulullah, ayul a'mal a'zam indallah, wahai Rasulullah, amal yang paling mulia di sisi Allah itu apa? Disebutkan oleh Nabi Muhammad, as-salah fi waktiha, salat berjamaah lima waktu pada tempatnya. Lalu apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa? Al-jihad fi sabilillah, berjihad melawan orang-orang musyrik kafir, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini pahalanya paling besar, dengan catatan notabene tadi jihad fi sabilillah. Adapun dari kelompok ISIS ataupun apa saja dari kelompok-kelompok teroris yang bermanhaj khawarij dan mereka merongrong pemerintah kedaulatan Islam dari negara kita Indonesia yang negara kita negara muslimin, maka mereka mengkafirkan pemerintah yang muslim dan kemudian mereka memberontak dengan alih-alih membuat daulah Islamiyah, dengan alih-alih mengganti atau mereformasi semua orang-orang kafir yang ada di jajaran pemerintahan karena semuanya taghut misalnya. Maka mereka mengangkat senjata dan mereka dalam keadaan kedinginan di hutan-hutan mengatakan Allahu Akbar, maka mereka bukan jihad fi sabilillah, tetapi mereka adalah jihad untuk mendapatkan kursi ataupun jihad dalam keadaan kebid'ahan seperti kelompok khawarij yang dulu membunuh Utsman dan membunuh Umar dari Abdurrahman ibnu Muljim dan yang lainnya. Maka jihad yang diadakan di sini oleh Nabi bersama para sahabat, jihad fi sabilillah. Maka orang ini dalam keadaan amalan yang puncak prima. Namun dikabarkan
bagaimana dia menjadi penghuni api neraka.